Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Khususnya kepada tukang pangkas pemula, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan semua usahanya. Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini, saya kedatangan customer saya yang kebetulan dia memiliki tekstur rambut yang lemes, tidak kaku, sedikit bergelombang, dan mempunyai warna kulit sawo matang ya. Warna kulit yang mayoritas dimiliki oleh orang Indonesia. Kebetulan customer saya ini dia minta potongan mandarin atau bisa dibilang dua jari atau rapi ya. Dan tentunya seperti biasa saya akan menggunakan metode cut nomor 2 dan 1.
Jadi kepada teman-teman, usahakan ketika teman-teman kedatangan customer yang memiliki rambut semacam tadi dan tentunya warna kulit yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus hati-hati ketika memangkasnya, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu ke atas ya bagian sampingnya. Tetapi ya kembali lagi kepada si customer ya, apakah dia minta begini, apakah dia minta begitu, jadi itu tergantung dari customernya. Di situ saya memakai cut nomor 1, nomor 2 tuas tutup untuk membuat gradasinya bagian samping, sebelah kanan kiri, bagian tengah. Itu untuk mempermudahkan nantinya ketika proses finishing. Seterusnya saya memakai cut nomor 1, tuas tutup dan tuas buka. Untuk tuas tutupnya itu bagian yang bawah, dan untuk bagian atasnya untuk gradasinya saya menggunakan 1 tuas open. Selanjutnya saya menggunakan trimmer ya, untuk membuat pola terlebih dahulu, untuk pengerikannya supaya nantinya mempermudah proses pengerikan. Dan saya menggunakan cut lagi, sepatu lagi yang dimiliki oleh trimmer, yaitu ukuran 2 mili. Itu gunanya untuk memperhalus lagi bagian sisi pinggir rambut. Rambut yang bagian sisi pinggir yang belum terpotong, dan nantinya untuk menghasilkan rambut ataupun model potongan yang bisa menyesuaikan. Kalau istilahnya orang Jawa itu lasam ya. Jadi tipis, sedikit naik agak tebal lagi, sedikit naik tebal lagi. Dan untuk pemotongan model yang atas, rambut yang atas, saya menyisirnya terlebih dahulu ya. Seterusnya saya tarik ke atas, dan selanjutnya saya meminta kepada customer atau bertanya kepada customer bagaimana, berapakah, atau dia minta potongan berapa, berapa mili atau berapa senti. Dan itu adalah keharusan kepada teman-teman pemula. Kita tanya terlebih dahulu berapa yang ingin dipotong, dan kita potong dari depan menuju ke belakang. Dan selanjutnya kita potong lagi bagian samping, sisi kanan, sisi kiri. Dan untuk teman-teman yang tadi melihat video saya untuk proses pemotongan bagian samping, bagian atas ya, saya minta maaf bila videonya terganggu oleh tubuh saya. Ya, semoga saya doakan teman-teman bisa memahaminya. Seterusnya untuk proses pengerikan itu diusahakan teman-teman sebaik mungkin ya, sebaik mungkin, sebersih mungkin. Kanan kiri lengkungannya, bagian atas pelipis, terus rambut sejajar dengan kuping, yang bagian depan itu yang kita potong harus bersih ya. Tekniknya mudah kok tekniknya. Kita potong terus kita naikkan ke atas supaya rambut dengan kulit itu bisa mepet atau bisa bersih. Kalau kita raba itu terlihat halus ya. Dan usahakan bagian pelipisnya, lakuannya juga sama, kanan kiri. Dan usahakan juga kita kerok atas, maksud saya kita kerok juga bagian bawah kuping, terus gulu bulu-bulu yang ada di atas bahu itu kita kerok, supaya customer kita itu puas dengan hasilnya. Karena bagaimanapun yang namanya kerokan itu sangat penting sekali ya, ditambah juga dengan
komunikasi kita dengan customer. Jadi ketika kita kedatangan customer, apalagi customer yang baru, usahakan teman-teman jangan diam saja, jangan seenaknya memotong apakah menurut teman itu baik atau enggak. Jadi kita harus bertanya terlebih dahulu kepada customer yang baru itu bagaimana maunya, dan usahakan kita selalu berkomunikasi dengan baik ya, karena komunikasi itu penting sekali bagi kelanjutan sebuah usaha. Apapun usahanya, baik jasa seperti kita, jasa pangkas atau usaha makanan atau apapun, kalau komunikasinya jelek dengan customer, saya pastikan lambat laun akan tidak maju atau stagnan atau bahkan bisa berhenti. Usahakan juga untuk pengasihan untuk mengasih bedak jangan terlalu pelit-pelit ya. Ya secukupnya saja, yang penting bagian depan muka atau yang bisa dilihat oleh customer itu kita kasih yang agak banyak supaya kelihatannya kita itu orangnya tidak pelit. Karena itu juga bisa membuat customer kita puas dengan pelayanan kita ya. Dan kembali lagi ke komunikasi dan kepada kerikan, tentang proses pengerikan yang kayak kerik itu. Komunikasi dan kerokan itu sangat penting sekali. Bagaimanapun kalau misalnya potongan kita itu enggak terlalu bagus, tetapi kerokan kita bersih, rapi, dan komunikasi kita juga baik, insya Allah pelanggan kita juga akan puas dengan hasil rambut yang mungkin menurut dia kurang bagus atau kependekan atau gimana. Jadi itu bisa terbantu dan bisa mengurangi ketidakpuasan customer. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.